Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina. Kali ini Mama Ina mau bikin donat kentang tanpa mixer dan juga tanpa olen, cukup dicampur-campur aja ya. Ini nanti hasil donatnya itu menul-menul sekali, juga nggak akan bantat. Di sini bahan-bahan udah saya siapkan. Saya menggunakan 500 gram tepung terigu protein sedang segitiga biru ya. Untuk tepungnya bisa merek apa aja. Lalu untuk telur kita menggunakan cukup 2 butir telur aja, jadi nggak terlalu banyak makan telur. Lalu ini untuk kentangnya yang sudah saya haluskan 250 gram, gula pasir 110 gram. Lalu ini ada ragi instan kita gunakan 75 ml. Lalu ini ada margarin 100 gram. Langkah pertama kita akan bikin biangnya dulu karena ini tanpa mixer, jadi kita larutkan dulu raginya ya. Kita siapkan tempat, kita ambil raginya ini 75 ml, kita takar aja biar pas. Kalau pakai takaran sendok ini sekitar 1,5 sendok teh ya. Kita masukkan, kita tambahkan gulanya juga 175 ml. Kita tambahkan air hangat-hangat suam, banyaknya airnya ini 50 ml kita aduk. Ini juga bisa untuk mengetes raginya itu masih aktif, masih bagus enggak ya. Kita istirahatkan sekitar 6 menit biar berbuih dulu. Kita sisihkan dahulu. Lalu kita siapkan wadah. Kita masukkan gula dan 2 butir telurnya karena saya menggunakan gula kasar serta ini enggak dimixer. Jadi gulanya ini akan saya kocok terlebih dahulu dengan telur. Kalau Bunda menggunakan gula halus malah lebih cepat ya. Tidak apa-apa, ini kita kocok aja seperti ini sampai kelihatan gula larut terlebih dahulu. Nah, ini udah cukup larut ya. Kemudian kita masukkan apa ini, kentangnya yang sudah kita haluskan. Ini lumer sekali, kalau di blender bisa juga diulek aja ya. Dan kita aduk dulu kentangnya. Lalu kita masukkan raginya, tadi udah berbuih seperti ini, tandanya raginya ini benar-benar bagus, masih aktif. Aduk kembali, kita sisihkan aduknya. Kemudian kita masukkan tepung terigunya. Kita masukkan langsung semua tepung terigunya. Lalu saya akan aduk dulu dengan spatula seperti ini. Ini adonan udah nggak ada tepung yang kering ya. Kemudian kita akan masukkan margarinnya. Lalu kita campurkan margarinnya. Nah, ini biar cepat tercampurnya, saya akan campur menggunakan tangan aja biar cepat menyatu ya, margarin dengan adonan tepungnya. Ini enggak terlalu berat, cukup dicampur sampai margarinnya ini menyatu dengan tepung dan kentangnya. Nah, ini ya Bun, adonan udah tercampur dengan baik seperti ini. Tekstur adonannya enggak terlalu set ya, tapi ini nanti akan mengembang dengan baik dan juga bagus juga dibentuk. Kita tutup dengan plastik wrap dan kita istirahatkan sampai mengembang sekitar 50 menit. Ini adonannya udah mengembang ya, donat kentangnya. Kemudian kita akan pindahkan ke meja kerja seperti ini untuk mempermudah bentuknya. Sebelumnya kita taburi dengan tepung karena ini donatnya itu lembut sekali seperti ini. 500 gram dapat banyak banget. Kita taburi tepung. Nah, ini Bunda udah cukup. Maaf ya Bunda, ini sedikit berisik, ternyata hujan ya di waktu donat udah waktunya kita bentuk. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja videonya meski
terguyur hujan, sedikit berisik. Ini saya akan bagi adonan masing-masing itu 40 gram ya. Jadi lumayan sedikit banyak, sedikit besar ini nanti. Nah, ini udah saya bagi ya Bunda. Kemudian kita akan bulatkan. Nah, seperti ini. Lalu kita putarkan ya satu kali kerja ya. Lalu kita simpan di tempat. Ini udah selesai, kita bentuk semua, kita istirahatkan dulu selama 15 menit ya, baru digoreng. Setelah kita istirahatkan selama 15 menit, ini donatnya udah mengembang dan halus. Kemudian kita siap goreng. Saya siapin minyak, tinggal nunggu minyak panas aja. Nah, setelah minyak panas, kita masukkan donat kentangnya. Ini enggak saya buka lagi ya lubangnya, langsung saja kita goreng secukupnya minyak dulu, jangan terlalu banyak. Ini cukup untuk menggoreng 4 biji aja ya terlebih dahulu, kalau kebanyakan nanti kurang bagus bentuknya, berdesak-desakan ya. Kita menggoreng menggunakan api sedang, cenderung kecil. Ini satu kali balik aja, nanti kelihatan kalau minyaknya itu udah tenang, itu tandanya donatnya udah bisa dibalik. Nah, ini minyak udah tenang, tandanya sudah bisa dibalik. Kemudian bisa dibalik seperti ini. Setelah dibalik, minyaknya kembali berbuih. Nanti setelah tenang lagi, tandanya donat udah matang. Nah, ini minyak kelihatan udah tenang, donat udah matang. Kemudian bisa kita tiris. Goreng sampai selesai ya Bunda. Donat kentang tanpa ulen, tanpa mixernya tadi udah jadi montok-montok sekali ya. Kemudian di sini udah saya siapkan buttercream. Ini saya buat dari dua bahan aja, yaitu apa itu, susu kental manis dan mentega putih. Kita aduk gitu aja ya, karena bikinnya sedikit. Kalau Bunda bikinnya banyak bisa di mixer, kalau di mixer itu lebih banyak hasilnya, ngembangnya lebih bagus daripada diaduk-aduk aja ya untuk buttercreamnya. Setelah diolesi permukaannya dengan buttercream seperti ini, di sini juga sudah saya siapkan apa ini, Misses coklat. Jadi untuk topping kembali disesuaikan selera aja. Kita kasih Misses coklat seperti ini, ditekan biar enggak lepas seperti ini ya. Kita bisa sisihkan dalam wadah. Ini Bunda, hasil donat yang sudah saya kasih topping Misses coklat sebagian ya. Ini kita akan lihat hasil donatnya itu sangat lembut sekali. Nah, seperti ini sangat lembut kan, bisa dilihat. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih udah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meski apa itu nggak dimixer, benar-benar lembut, sama sekali enggak bantat. Kita tekan seperti ini, enggak kempes, tandanya ada kentangnya seperti ini ya, empuk padat. Silakan dicoba Bunda.